Iya. Sekejap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin Ustaz Yusof dan tuan-tuan dan puan-puan ya, puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Dapat kita teruskan kelas pada pagi ini. Puan Syairah ya, kita bincang surah Al-A'raf kan dalam minggu yang sebelum tu 187 Ustaz. Yang last ahli juga tiada dendam. Sorry, saya perlahankan volume. Okey, surah berapa? 187 itu kuliah yang lepas lah. Ahli juga tiada dendam. Ahli juga tiada dendam dah bincang ya. Okey, baik, betul-betul. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kerana satu minggu lepas ada sedikit saya nak faham. Jadi tak ada kelas. Dan hari ini sepatutnya pukul 9. Tapi tadi Ustaz Zahiruddin datang rumah. Dan sebenarnya datang rumah tu sebab nak bincang berkenaan dengan karya Ustaz Yusof sebenarnya. Jadi saya sebetulnya nak macam mana tu. Alhamdulillah Ustaz Yusof sudi untuk menangguhkan kelas sampai pukul 10 ni ya. Dan baik, pada pagi ni kita teruskan lagi dalam surah Al-A'raf berkenaan dengan ayat yang 55. Saya share skrin dulu. Oh, ataupun kita tengok terjemahan lah. Lebih membantu kan. Okay, terjemahan surah Al-A'raf. Okey, ayat yang ini ya, pada ayat yang ke-55. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wad'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Okey, dan berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru' dan juga khufyah. Merendah diri dan juga suara yang perlahan ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia Allah tidak selamanya menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini merupakan adab dalam berdoa. Dan adabnya ada dua, iaitu tadarru' dan juga merendahkan suara. Terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita pergi kepada satu-satulah dia punya bahasa dulu. Satunya Allah Azza wa Jalla sebut udu'u. Jadi udu'u ni dia dalam bahasa Arab dipanggil sebagai fi'il amar ataupun ayat perintah. Jadi ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla kepada seluruh hambanya, terutamanya Bani Adam, manusia, dan juga merangkumi jin yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Okay, jadi rendahkan suara. Dia biasanya dalam kaedah usul, kita sebut sebarang perintah yang ada dalam Al-Quranul Karim, ia dulu alal wujub. Ia membawa maksud wajib. Kalau Allah suruh, artinya wajib. Kecuali ada petanda yang menunjukkan bahawa ia tidak wajib. Ia mungkin jadi sunat ataupun ia bukannya wajib dan sunat pun, tapi ia hanya satu sindiran daripada Allah ataupun satu alternatif daripada Allah. Jadi nak kena tengok juga ayatnya, ayat yang bagaimana ya. Okey, jadi dalam kes ini apabila Allah sebut ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, itu ayat perintah daripada Allah. Kamu kena berdoa kepada Tuhanmu dengan dua nilai, tadarru' dan juga khufiyah.
maka ia merupakan perintah yang wajib dilaksanakan. Ya, iaitu alal wujub. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita lihat perkataan innahu la yuhibbu. Yuhibbu. Yuhibbu ni dalam bahasa Arab ia adalah fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' ni menunjukkan sesuatu yang sedang berlaku, akan berlaku, dan ahli bahasa juga menyatakan selama-lamanya. Sedang berlaku, akan berlaku, dan juga maksudnya selama-lamanya. Artinya Allah Azza wa Jal pada masa kini tak suka kepada orang yang melampaui batas. Allah Azza wa Jal pada masa akan datang pun tak suka kepada orang yang melampaui batas. Dan Allah Azza wa Jal selama-lamanya tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ya? Ha, jadi la yuhibbu tu selama-lamanya Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang melampaui batas. Okey, itu perkataan yang kedua. Perkataan yang ketiga ialah al-mu'tadin. Al-mu'tadin tu dalam bahasa Arab ia disebut sebagai isim fa'il. Isim fa'il ni artinya kata nama. Dan perkara ini sering saya sebutkan. Kata nama ni seperti contohnya cikgu, itu kata nama. Kalau kata perbuatan, sedang mengajar. Kalau kata nama, cikgu tu sendiri. Okay. Kalau kata perbuatan, dia sedang bermain bola. Orang yang bermain bola ni, dia siapa-siapa pun boleh main. Tapi orang yang sedang bermain berbeza dengan pemain itu sendiri. Pemain bola itu sendiri, itu ialah kata nama. Jadi dalam bab ini, perkataan al-mu'tadin berbeza dengan al-lazi na'tadaw. Kalau kita sebut al-lazi na'tadaw, orang yang sedang melampaui batas. Boleh jadi pada masa yang lain dia tidak melampaui batas pun. Tapi masa tu dia sedang melampaui batas. Sebelum tu mungkin tidak. Kedepan mungkin tidak. Okay. Tapi kalau al-mu'tadin kata nama, dia memang jenis orang yang melampaui batas. Bila-bila pun. Dulu pun melampaui batas. Sekarang pun dia melampaui batas. Pada masa akan datang pun dia melampaui batas. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak suka kepada pelampau tadi. Jadi di situ kita beza ya. Orang yang melakukan perbuatan melampaui batas, mungkin dia dalam beberapa kali je. Tapi kalau al-mu'tadi, memang dia jenis orang yang melampaui batas. Iaitu Allah Ta'ala tak suka. Okay, itu perkataan yang ketiga. Dan barulah kita pergi ke dua perkataan yang paling penting dalam ayat ini. Iaitu perkataan at-tadarru' dan juga al-khufiyah. Jadi dia adalah beberapa perkataan yang kita tengokkan macam dia dekat-dekat tapi membawa maksud yang berbeza. Apa contohnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jom kita senaraikan. Mungkin tuan-tuan pun boleh tolong saya. Contohnya perkataan khusyuk. Dia dekat. Ataupun kita kata takut. Takut itu khauf. Khauf atau takut. Okay, apa lagi perkataan dekat-dekat itu? Lagi. Takwa, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Okay. Lagi, tadarru' tadi kan? Tadarru'. Tawadu'. Okay. Tawadu'. Ada lagi lah beberapa perkataan lain yang dia lebih kurang dekat tapi membawa maksud yang berbeza. Oh, satu lagi saya lupa. Yang agak dekat juga ialah kita tengok khusyuk dan juga khosyah. Satu, khusyuk. Dan khosyah ni nak eja macam mana ya? Khosyah. Okey, sambil tu saya juga eja dalam bahasa Arab sekali. Al-khusyuk asal daripada khosya'ah. Wal-khosyah. Khusyuk dan juga khosyah. Jadi kadang-kadang kita macam ingatkan sama dah khusyuk dengan khosyah tu. Tapi ia berbeza ya. Kata Allah Azza wa Jal, innama yakhsha Allah min ibadihil ulama. Yakhsha, bukannya yakhsha. Kalau yakhsha, khusyuk. Kalau yakhsha, itu khasyah. Jadi semua ini membawa maksud yang berbeza. Jadi kita nak tengok perkataan tadarru' ni apa maksudnya. Tadarru' ni dia asal daripada perkataan ad-dara'ah. Ya, ad-dara'ah. Okey. Jadi
Perlukah saya tunjuk tafsir pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya? Sekadar jomlah kita kita tengok sekadar kita nak belajar-belajar sikit ya. Tengok sikit. Okey, suratul A'raf ni ayat 55 ya. Ni sebagai kita saja nak tengok tafsir sama-sama dan mungkin lepas sebagai buktilah macam mana perbahasan dia. Okey. Ini kita cari cara yang simple je. Saya kalau satu lagi pun ada cara dia tapi kena buka satu-satu. Dan ni ada beberapa tafsir sekaligus. Okey, kita tengok contohnya Asy'adi. Ada tak Asy'adi dia sebut apa-apa dalam Qasyiah ni? Asy'adi dia sebut kita kena ilhahan til masalah bersungguhan ini. At-tadarru'. At-tadarru' ni ialah daripada ad-dara'ah. Kata Sayyid Syekh Muhammad Sayyid Pantawi. Syekh Muhammad Sayyid Pantawi di dalam tafsir beliau Al-Wasit antara tafsir yang saya seronoklah bacanya. Jadi beliau sebut at-tadarru' asal daripada ad-dara'ah. Puan Syairah nampak ke saya bold di sini? Nampak Ustaz. Nampak. Terima kasih banyak. Jadi apa maksud ad-dara'ah? Iaitu az-zillah wal istikanah. Az-zillah wal istikanah iaitu kita menghinakan diri kita sendiri. Menghinakan diri, kita menenangkan diri. Istikanah tu sakinah lah. Tapi bila ada ta di depan tu maknanya kita berusaha menenangkan diri. Okey. Dan contohnya ayat digunakan yuqal dara'a fulanun dara'ah. Itu contoh ayat. Dara'a fulanun dara'ah yakni dia merendahkan dirinya. Okey, ini contohnya dalam tafsir Al-Wasit oleh Tantawi. Okey, ada lagi tak yang lain? Sama juga dibawakan oleh Al-Baghawi di dalam kitab Ma'alimu Tanzil. Okay. Tazallulan walis wastikanah. Sama. Sama juga dengan Ibn Kathir. Ibn Kathir sebut yang tu. Al-Qurtubi. Sebelum tu Al-Qurtubi ulama lagi lama pun kata dia merendahkan diri juga. Okay. Kita tengok Tabari. Ada tak Tabari sebut ataupun ke depan. Iaitu Ibn Ashur. Okay, Ibn Ashur dia sebut mana at-tadarru' izharu tazallul bihay'atin khassah. Kita menzahirkan kerendahan diri kita dengan cara-cara tertentu. Kita menzahirkan kehinaan diri kita dengan cara-cara tertentu. Itu ketika berdoa tu kita menggunakan uslub yang macam mana, perkataan yang macam mana, kita tidak menyombong diri di hadapan Allah Azza wa Jal, kita tak guna perkataan yang tak elok. Contohnya walaupun benda tu benar. Contoh yang ulama sebut apa dia? Ini contoh ulama dulu-dulu sebutlah ibu ayah sekalian ya. Iaitu dikatakan ya khaliqul qiradata wal khanazir. Wahai Tuhan yang menciptakan kera-kera dan juga khinzir. Jadi memanglah Allah Ta'ala yang menciptakan kera dan khinzir. Tapi cantik ke bila kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, kita sebut begitu, wahai Tuhan yang menciptakan kera-kera dan khinzir, tak cantik. Maka janganlah doa demikian. Ataupun kita kata, wahai Tuhan yang mencipta segala masalah. Memanglah masalah itu asalnya diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi bukan Allah yang suka-suka bagi masalah pada kita. Kadang-kadang ada sebahagian masa tu memang Allah Ta'ala timpakan masalah dalam hidup dengan tujuan kebaikan. Tapi ada juga bahagian lain kita yang mencari masalah tersebut. Jadi elokkah kita berdoa wahai Tuhan yang mencipta masalah. Jadi walaupun hakikatnya betul tapi dia tak cantik. Jadi doa tu dia tidak ada nilai at-tadarru'. Jadi tadarru' ni kita betul-betul merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jal. Sebab itu dikatakan oleh Ar-Razi, iaitu kita merasakan kelemahan dan kekurangan kita. Dalam masa yang sama, kita mengiktiraf kebesaran Allah Azza wa Jal. Kita merasakan kekurangan dalam diri kita. Dan dalam masa yang sama, kita membesarkan Allah Azza wa Jalla. Okey, nampak eh? Okay. Kemudiannya, cara ni, itu nilai yang pertama. Dan nilai yang kedua ialah,
nilai wa khufiyah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Ini ayat dia tadi, mana ayat dia tadi? Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru', merendah diri, menjaga adab, menjaga adab wa khufiyah. Khufiyah ni apa? Dalam ayat lain kita akan jumpa Allah Azza wa Jal suruh kita berdoa dengan khifah. Khifah. Ya dulu baru fa. Ha, macam ni, cuba tuan-tuan dapat perhatikan. Kha, fa, ya. Tambah butah. Ha, tapi ada satu lagi, dia ya dulu depan. Ya, fa. Khifah. Kalau khifah, artinya takut. Al-khauf. Okay. Dan Allah sebut lepas khifah tu, wa khifatan wa dunal jahri minal qawl, dan juga merendahkan suara. Khufiyah. Okay, khufiyah ni apa? Kalau kita lihat dalam ulasan oleh Syekh Nasir Al-Si'di, beliau sebut la jahra wa alaniyah, tidak mengeraskan suara dan meninggikan. Ha, jadi itu dua benda beza tu ya. Ha, keras suara benda beza, meninggikan suara benda berbeza. Keras suara ni artinya kita tidak melembutkan suara kita. Keras je. Kalau memang suara keras tu tak apalah, bukan dia nak pun. Tinggi tu menyaring, ha, nyaring. Dan macam kita sebut, membesarkan diri, takabur dengan meninggikan diri benda biasa. Tapi secara praktikalnya siapa tak tahu macam mana contoh membesarkan diri, macam mana contoh meninggikan diri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada idea, boleh kongsikan ya. Saya tak tahu contoh macam mana. Okay, dalam bab ini, kita tak boleh mengeraskan suara satu hal. Dan keduanya, jangan tinggikan suara. Dua-dua jangan. Ya khafu minar riya. Dan juga kenapa kita tak boleh nak tinggikan suara tu, takut riak. Bal khufiyatan wa ikhlasan lillahi ta'ala. Bahkan kita ni kena doa dengan merendahkan diri, merendah suara dan ikhlas kerana Allah Azza wa Jal. Okay. Itu. Kemudiannya kalau ikut kata Al-Si'di, yang tak boleh, aw yubalir fi raf'i sawtihi bidu'a, tak boleh kita meninggikan suara ketika berdoa. Okey, sama lah tu. Okey, sekarang ni kita tengok pula khufiyah. Macam mana? Khufiyah ni kata Syekh Muhammad Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, iaitu kita tidak meninggikan suara ketika berdoa tadi, khufiyah. Yakni ibu-ibu sekalian, sekejap eh. Kerana penjelasannya Allah Azza wa Jal memang sedia mendengar suara dan permintaan kita. Jadi kenapa kita nak meninggikan suara sedangkan Allah Azza wa Jal itu sami', amat-amat mendengar. Kan ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa dengan meninggikan suara dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pesan, Tuhan yang kamu doa tu bukanlah Tuhan yang pekak pun. Ha, dia dengar. Jadi kenapa nak tinggikan suara? Bahkan ada sahabat Nabi yang meninggikan suara ketika takbir pun. Ha, takbir kan orang biasa semangat kan. Pun ditegur oleh Nabi SAW, jangan tinggikan suara ketika takbir. Maknanya tenang. Ya, zikir itu tenang. Ha, itu yang sepatutnya. Kecuali di tempat yang kita boleh tinggi, kita tinggi. Misalnya kalau orang yang menunaikan haji, labbaik Allahumma labbaik, itu tak apa. Itu kerana syiar. Ada zikir yang berbentuk infiradi. Ada doa berbentuk infiradi. Dan ada zikir yang berbentuk syiar yang perlu dizahirkan. Misalnya talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik, itu tinggi. Ataupun misalnya, tapi bukan menjerit. Ha, dia bukan menjerit, dia hanya meninggikan suara. Contoh yang kedua ialah bacaan amin selepas Nabi Suratul Fatihah. Itu pun kita tinggikan sedikit suara. Contoh yang ketiga ialah ketika takbir raya. Ha, nanti takbir raya pun kita digalakkan untuk meninggikan suara tapi bukan menjerit-jerit. Okey, jadi meninggikan suara dalam keadaan beradab. Ha, jadi ada beberapa tempat kita zahirkan kita punya ibadah, zikir kita, tapi dalam kebanyakannya tak. Merendahkan diri, suara itu hanya didengari oleh telinga kita sahaja. Mungkin lebih tinggilah daripada apa nama berdoa ketika solat zuhur dan asar. Ha, kalau kita duduk di rumah ataupun di surau kita nak doa, mungkin suara tu lebih tinggi sedikit daripada bacaan ketika zuhur dan asar. Ha, tapi dia bukannya berlebih-lebihan. Kan ada ayat dalam suratul Isra, kalau kita lihat Allah Azza wa Jalla sebut apa ya dalam surah Isra saya rasa. Okey, suratul Isra.
Ha, ni. Wala tajahar bi salatika, jangan kamu meninggikan suara dalam salat ataupun dalam doamu. Wala tukhafit biha, tapi janganlah terlalu perlahan sampai kamu sendiri tak dengar. Wabatari baina zalika sabila, tapi kita cari jalan yang pertengahannya. Okey. Baik. Jadi dalam bab ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Allah Azza wa Jalla mengajar kita adab yang pertama ialah berdoa, adab dalam berdoa ialah berdoa dengan tadarrub, merendahkan diri. Itu fizikal, merendahkan diri dan juga merendahkan suara. Merendahkan suara. Kerana orang yang dia tidak merendahkan diri dan orang yang tidak merendahkan suara itu dianggap sebagai orang yang melampaui batas. Dia tak jaga adab dalam berdoa. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu satu ya. Dan sekarang ni kita nak lihat pula suratul A'raf ayat yang ke-74. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkuru in ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Dan kenangkanlah ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan khalifah-khalifah sesudah kaum 'Ad. Okey. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran. Dan ditempatkannya kamu di bumi yang mana dengan kemudahan disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, tattakhiduna min suhuliha, kamu mendirikan di tanah-tanah yang rata itu istana. Kamu mendirikan di tanah-tanah yang rata itu istana. Watan situ nal jibala buyutan, dan kamu memahat gunung-ganang untuk dijadikan rumah-rumah. Fazkuru ala Allahi wala ta'tau fil ardi mufsidin. Maka kenangkanlah segala nikmat-nikmat Tuhan, kekuasaan Tuhan itu, dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di muka bumi. Jadi poin yang saya bawakan dalam buku saya ni ialah soal membina istana menurut persepsi Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pertamanya kita tengok dalam ayat ini ada dua kali Allah sebut pesannya, perintah Allah uzkuru, fi'il amar ya, fi'il amar, ingatlah. Maknanya wajib kita ingat. Uzkuru yang pertama dan yang keduanya falkuru. Wazkuru falkuru. Jadi apa beza tu antara wazkuru dan juga falkuru? Okay, bezanya ialah pada huruf wa dan juga fa tu kan. Kalau wazkuru tu dah ada kaitan dengan ayat yang sebelum, tapi itu bukan perbincangan kita lah. Yang kita nak fokusnya fazkuru tu, kenapa ada huruf fa tu di situ? Okay, fa ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fazkuru ala Allahi wa la ta'tau fil ardi mufsidin. Fa tu ialah fa li ta'tib. Artinya apa reflection kita? Apa tindakan kita? Contohnya apa dia? Contohnya, okay, anak dia sakit perut. Okay, bila anak dia sakit perut, maka apa tindakan kita? Fa tu maka. Okay. Anak sakit perut, maka ibunya terus bawa pergi ke hospital contohnya. Ataupun klinik. Pergi jumpa dengan doktor. Okay. Ataupun kita katakan dia terjatuh motosikal. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa tindakan seterusnya yang perlu dia buat? Dia luka-luka tu kan? Ataupun kaki dia sakit. Okay. Macam mana? Apa tindakan yang perlu dia buat? Jadi Allah Azza wa Jalla telah berikan segala nikmat, maka apa tindakan yang perlu kita buat? Uzkuru ala Allah, ingatlah segala kebesaran Allah Azza wa Jalla. Okey, itu satu. Yang kedua, kita takkan tengok semua benda ya. Kita nak tengok beberapa benda je. Okey, apa dah ayat dia tu? Okey, perkataan wabawwa'akum. Wabawwa'akum. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum. Okey, bila kita sebut perkataan wa bawwa'akum ni, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian merenung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini popular sebenarnya, ya ma'syara syababi man istata'a minkumul ba'ah. Okey, kita tengok dia punya hadis dia macam mana bunyi eh. Okey, di sini nampak dia punya saya tanda bold tu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ma'syara syabab, wahai sekalian anak muda lelaki, manistata aminkumul ba'ah, siapa kalangan kamu yang mampu ba'ah, falyatazawwaj, maka kahwinlah. Wa man lam yastati' fa alayhi bisawm, jika tak mampu maka kena puasa, fa innahu lahu rija, kerana dia ada pendinding pada puasa tu. Dengan minta maaf tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ba'ah ni artinya kemampuan melakukan hubungan suami isteri. Itu dia punya bahasa tersirat yang digunakan. Dalam masa yang sama, ulama juga bahaskan sebenarnya apa usul bagi perkataan ba'ah. Dan bila kita lihat ba'ah, rupanya ada kaitan dengan wabawwa'akum. Wabawwa'akum tadi. Ba'ah wabawwa'akum. Nah, kita lihat wabawwa'akum apa maksudnya? Dan ditempatkannya kamu di bumi. Jadi wabawwa'akum tu dan ditempatkannya kamu di bumi, ada kediamannya, ada rumahnya, ada kampungnya, ada kotanya, ada negaranya. Jadi sebahagian ulama apabila mentafsirkan ayat manistata'a minkumul ba'ah, walaupun standardnya ulama menyatakan ba'ah itu ialah hubungan suami isteri, tapi sebagaimana yang Puan Syairah pun sebut tu, jadi chatting, sesiapa yang antara kamu mampu membiaya perkahwinan. Jadi ada ulama kata ba'ah ni siapa kalangan kamu anak muda mampu dah jadi suami, dalam erti kata ada rumah dah nak tinggal, maka boleh kahwin. Walaupun rumah tu sama ada rumah sendiri ke rumah sewa ke, itu cerita lain lah. Tapi dah ada rumah dah untuk tempat tinggal, kamu mampu menanggung isterimu, kamu mampu dah hidup sebagai ketua keluarga, kahwinlah. Kahwinlah. Antaranya ialah juga mampu hubungan suami isteri tadi. Jadi dia luas ba'ah tu. Itulah ba'ah difahami dengan perkataan wabawwa'akum. Allah Ta'ala berikan kita tempat tinggal di bumi. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah perkataan suhuliha. Tattakhizuna min suhuliha. Minta maaf je, saya tak dapat bold kalau tulisan di tempat ni. Saya tak boleh nak buat. Tattakhizuna min suhuliha, baris yang kedua tu, bila sebut suhuliha ni, tanah-tanah rata, tanah-tanah yang tanah-tanah ni, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, tanah ni boleh tampung bangunan-bangunan tinggi yang kalau Malaysia ni berapa ratus meter paling tinggi, rasanya 500 meter lebih kot bangunan apa tu, bangunan Merdeka ke apa benda tu kan. Malaysia kan ada dua bangunan tertinggi dunia ni. Jadi nombor dua dunia tu 500 meter rasanya. Dan kalau di Dubai tu 800 meter lebih. Jadi macam mana tanah tu boleh tampung bangunan yang terlampau tinggi? Istana-istana, bangunan-bangunan yang bukan main megah lagi boleh tampung. Jadi itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan bila sebut sahal ni, ada satu cerita menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, iaitu satu kali ada seorang sahabat Nabi datang, dia dengan anak dia sahabat Nabi dan cucu dia pula tabi'in yang besar. Sahabat Nabi ni namanya Hazan. Okey, Hazan. Yang kita baca doa tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Okey. Hazan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun tanya, "Saudara, apa nama saudara?" Katanya Hazan. "Bal anta sahal." Kata Nabi, "Bukan, kamu ni sahal." Maka kata Hazan, "Saya tak nak tukar nama yang telah diberikan oleh ayah saya." Okey, apa maksudnya? Hazan tu artinya tanah keras. Itu maksud Hazan, tanah yang keras. Dalam riwayat yang lain, beliau kata, selepas beliau sebut, "Saya tak nak tukar nama yang ayah saya bagi," pun beliau menyatakan, selain daripada dia tak nak tukar sebab ayah dia bagi, dia sebut juga, kalau sahal, yang Nabi cadang sahal, sahal tu tanah lembut. Yang orang macam, orang duk pijak-pijak tanah tu macam hina sangatlah Rasulullah. Tanah lembut yang orang pijak-pijak perbandingan tanah keras Hazan. Jadi itu alasan beliau tidak mahu menukar nama Hazan kepada sahal. Jadi poin dia ialah sahal tu ialah tanah lembut asalnya. Jadi daripada tanah yang keras, digunakan simbolik kepada orang yang berduka, orang yang sedih hati. Manakala tanah lembut itu ialah jalan-jalan yang mudah, orang yang senang hati, kerjanya segala-galanya mudah. Sebab lembut. Okay, jadi di situ Allah Azza wa Jalla sebut, tatakhizuna min suhula kusuran watanhituna aljibala buyutan, dan kamu memahat-mahat bukit untuk jadikan rumah-rumah kediaman. Ini kemampuan yang ada pada kaum
kepada kaum soleh. Nah, kaum soleh iaitu watan situ nan minal jibali buyutan aminin, ayat lain farihin. Secara mereka boleh pahat bumi ni dengan cara yang farihin, amat amat berkemahiran. Dan yang keduanya aminin, dalam keadaan selamat. Tak timbul apa-apa masalah ketika mereka memahat bukit-bukit tersebut. Okay. Rumah kediaman ini dipanggil sebagai buyutan. Apa sebab rumah dipanggil buyutan? Kerana ia asal daripada perkataan bata. Bata ni tempat berteduh. Oleh kerana kita ni berteduh di rumah ini, maka rumah ini dinamakan baitun, tempat berteduh. Dan kalau banyak dipanggil sebagai buyutun, rumah-rumah. Okay, tempat-tempat kita berteduh. Okay. Jadi itu dia punya apa nama bahasanya. Okay, tapi poin yang kita nak sampaikan di sini ialah message deepnya ialah Allah Azza wa Jal memberikan gambaran bahawasanya boleh kita guna buat tanah tu, boleh kita membina istana. Saya bacakan ya. Dalam buku, kalau siapa ada buku, muka surat 192. Dan mungkin siapa belum ada buku, boleh beli buku lah kot. Message deep dalam Al-Quran sekiranya ni lah. Kalau tak beli pun tak apa ya. Iaitu berbunyi ayat-ayat Al-Quran sebahagiannya menggambarkan nilai ketamadunan yang telah berjaya dicapai oleh generasi terdahulu dan perlu ditauladani kita. Seperti biasa, sepertinya kita menggunakan pisau untuk makanan tertentu seperti chicken chop dan chop. Apa lagi makanan yang menggunakan pisau ni? Ada kan beberapa jenis makanan kita guna pisau. Sebenarnya penggunaan pisau ni pun dah lama dah digunakan dalam Al-Quran. Ya? Contohnya di mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kita lihat contohnya dalam surah Yusuf. Penggunaan pisau, walaupun tuan-tuan dan puan-puan dah maklum di mana, tapi saya tunjuk juga. Okey. Wa ataskulla wahidatin minhunna sikina, dan isteri Al-Aziz telah memberikan bagi setiap orang itu, tetamu-tetamu dia, sikinan pisau. Jadi mereka memang menggunakan pisau untuk menghiris makanan, hidangan tu. Jadi zaman dulu dah ada dah pisau digunakan. Maka kita guna benda tu. Allah Ta'ala sebut dah. Maka boleh guna. Ataupun duit. Pun dah orang zaman dulu memang guna mata wang lah. Walaupun ada juga sistem barter. Sistem barter pun ada. Tapi aku panggil apa? Dan masa sekarang pun ada juga orang guna sistem barter untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada juga. Tapi duit pun dah digunakan. Okay, duit digunakan contohnya dalam ayat tentang Ashabul Kahfi. Sekejap, kat mana ni? Okay ni. Fab'atu ahadakum biwarikikum hazihi ilal madinah. Kita hantar seorang daripada wakil kita, kita hantar seorang dari wakil kita bawa perak-perak ini. Duit-duit perak ini pergi ke Madinah untuk mencari makanan. Jadi masa tu dah guna duit dah. Masa zaman Ashabul Kahfi tu. Jadi ini teknologi dalam, ini ketamadunan dalam Al-Quran. Al-Quran dah cerita tu, untuk Al-Quran, untuk menggambarkan pada kita benda tu tak ada masalah. Benda tu dah lama Al-Quran, Al-Quran sebutkan. Jadi pada masa dulu pun, orang membina istana. Dan apabila Allah Ta'ala sebut, pembinaan istana, tatakhiduna min suhuliha kusuran, orang dulu bina istana, dan orang dulu juga telah memahat bukit untuk dijadikan kediaman. Adakah benda itu dibenci oleh Allah? Tak. Bahkan Allah Ta'ala sebut, fazkuru ala Allah, kamu ingatlah nikmat-nikmat Allah. Artinya, kemampuan kamu memahat bukit untuk jadikan kediaman, itu nikmat daripada Allah. Kemampuan kamu membina istana yang tersergam indah itu, itu nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Janji, wala ta'saw fil ardi mufsidin, jangan kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Tidak ada pembaziran, janji. Tidak ada mengerah tenaga rakyat sampaikan ada yang terkorban semata-mata memenuhi nafsu kamu tu. Janji yang tu. Jangan buat yang tu. Jadi ia dibenarkan. Okey, nampak eh? Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada apa-apa persoalan, isu yang boleh kita bincangkan? Kita buka. Ustaz,
lebih baik kan kita doa secara zahir, lafaz ataupun dalam hati ya, kalau di luar solat. Di luar solat maksudnya berdoa kalau dengan bahasa kita. Sambil-sambil lah kita bawa kereta ke, tengah masak ke, kita nak doa lah. Oh. Jadi doa tu dalam hati ke ataupun kena kena lafazkan juga? Kena lafazkan juga. Okey, sekejap meh. Okay, terima kasih banyak Pak Syairah. Tanyakan soalan, bila berdoa ni kita nak kena doa dalam hati yang terbaik ke ataupun berdoa dengan lisan? Maka jawabnya ialah apa sahaja benda sama ada berzikir ataupun berdoa khususnya, yang terbaik ialah lisan. Dan hati tu memahamilah. Jangan lisan je tapi tak faham apa-apa kan. Jadi nak kena gabungkan dua-duanya, lisan ada dan dalam masa yang sama hati kita pun follow. Kalau sekadar kita berzikir dengan hati, sebenarnya ia lebih terdedah kepada kelalaian. Dia lebih terdedah kepada kelalaian. Jadi apa lagi kita nak didik lisan kita ni supaya biasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Okay, jadi berzikir dengan lisan, berdoa dengan lisan, itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Dengan syarat hadirnya hati semasa kita berdoa, itu yang terbaik. Okay, baik. Tapi dalam beberapa tempat yang tertentu, ya, kita akan berdoa dengan suara yang perlahan. Tempat yang tak sesuai. Kita berzikir dengan hati sahaja. Berdoa dalam hati sahaja kerana tidak sesuai. Misalnya, kalau kita berada dalam bilik air, kita nak ambil wuduk. Dan itulah tempat ambil wuduknya. Kadang-kadang kan kita duduk di tempat-tempat tertentu, dia tak ada tempat ambil wuduk di luar. Kita kena ambil wuduk dalam bilik air, apa tu. So macam mana tu, bila ambil wuduk dalam bilik air tu, nak kena baca bismillah ke tak? Okay, dalam bab baca bismillah ni ada dua pendapat ulama. Satu pendapat kata wajib baca bismillah. Okay, satu pendapat lagi yang masyhur ialah sunat baca bismillah. Bagi ulama yang kata wajib baca bismillah, adakah kena baca bismillah dengan suara kuat ataupun suara yang perlahan ataupun dalam hati? Maka ada ulama kata dalam hati. Tapi ada juga ulama seperti bekas mufti Saudi iaitu bin Bas menyatakan yakni membaca bismillah dengan suara yang kuat dalam bilik air sekalipun. Kerana beliau kata sepatutnya dalam bilik air ni kita tak boleh baca zikir dengan lisan. Tapi oleh kerana membaca basmalah merupakan satu perkara yang wajib, maka wajib kita baca basmalah bukan dalam hati. Dalam hati tu tak dipanggil bacaan. Dia mesti dilafazkan bismillahirrahmanirrahim dan tidak dianggap makruh. Kerana itu perkara yang wajib kita lakukan. Jadi dalam bab ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang terbaiknya pasal ihra ya, membaca dengan lisan bukannya dengan hati. Okey, boleh eh? Ada soalan lain tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kalau tak ada saya teruskan sikit. Iaitu kita lihat pula pada ayat 94. Oh, jap ya, saya rasa dah. Saya nak ambil air sekejap je. Eh? Okey, sorry. Sekarang ni kita lihat pada muka surat pada ayat 94 pula. Wa ma arsalna min qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yadh-dharra'un.
Dan Tuhan berfirman, kami tidak mengutuskan ke mana-mana negeri seorang Nabi pun. Melainkan kami timpakan kepada mereka kesusahan, al-baksa, kesusahan dan juga dorok penderitaan. Supaya mereka tunduk merendahkan diri. Kerana mereka mendustakan Nabi itulah, Allah Ta'ala pun timpa mereka kesusahan. Ya dorok itu samalah dengan ayat tadorok tadi. Udu'u rabbakum tadorru'an. Udu'u rabbakum tadarru'an la'allahum yadarru'un. Okay. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Ta'ala sebut yadarru'un tu ada dipanggil syiddataini. Syiddataini artinya ada dua syiddah, double syiddah ada. Yab pada dot tu, yab do, okay. Satu, darra. Ada dua syiddah. Yadarra'un. Bila ada dua syiddah, ia merupakan perkataan yang sulit untuk kita lafazkan. Kalau dia tukar kepada ta di depan, yatadarra'un. Ha, senang sikit. Yatadarra'un. Tapi bila dia tak ada ta, dia letak syiddah pada dot tu. Yadarra'un. Dalam dot tu, antara perkataan yang payah disebut. Huruf yang payah disebut. Dot. Ha, nak sebut dot pula yadarra'un memang agak sulit. Jadi kesulitan ketika melafazkan kalimah yadarra'un menggambarkan sulitnya. Menggambarkan kita kena bersungguh-sungguh. Kita kena bersungguh-sungguh merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sombong. Jangan sekali-kali sombong. Sungguh-sungguh merendahkan diri. Okey. Artinya bila kita duduk di bumi Allah ni, Allah sebut wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu berjalan di muka bumi ni marah sombong. Innaka lan takhriqal ardi, sesungguhnya engkau tidak mampu menembusi bumi, walan tablughal jibala tula. Dan kamu tidak mampu mencapai kemuncaknya bukit. Macam mana tu ada syarahannya lah, kena tengok balik ah. La'allahum yadarra'un, sungguh-sungguh kamu kena merendahkan diri. Bukan merendahkan diri tu saja-saja. Oh, masa buat haji tu semua pakai putih, merendahkan diri lah masa tu. Tapi bila balik, sombong balik dengan pangkat dan jawatannya ada. Tak boleh. Bila buat kerja tu sebab ada rakaman. Okay, ada rakaman, ada video. Nak viral video tu merendahkan diri. Kembali lagi kita tunduk. Walaupun kita ada pangkat, orang pandang kita mulia. Padahal masa tu je. Dia hanya berlakon rupa-rupanya. Apalagi zaman sekarang ni, zaman yang penuh dengan lakonan. Ha, jadi tak boleh macam tu. Kena yadarra'un, sungguh-sungguh merendahkan diri. Okey. Kemudiannya ibu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay. Ada soalan tu nanti saya akan tengok soalan yang ada. Allah Azza wa Jalla kata mana-mana orang yang mendustakan para Nabi, Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka dua penyakit ini. Satu, kesusahan dalam hidup. Al-Baqsa. Susah. Wad-Dara'. Dara' ni penderitaan. Okay. Ataupun penyakit. Dan ini pun pernah menimpa Fir'aun dulu pun masa dia tolak ajaran Nabi Musa alaihissalam, memang ditimpa bencana pun. Hujan tak turun berapa lama. Kemarau, diserang oleh belalang, diserang oleh katak-katak. Jadi mereka dah hidup susah. Dan mereka mohon doa daripada Nabi Musa Al-Kalim SAW. Dan selepas okey, mereka kembali kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya mereka tak pernah beriman pun. Artinya apabila kita menolak agama, maka kita akan susah dalam hidup. Itu poin dia. Apabila kita menolak agama, kita akan susah dalam hidup. Kecuali Allah Ta'ala bagi istidraj. Makin menolak agama, makin melambung-lambung kita punya kenaikan ekonomi. Dan itu berlaku. Apabila umat Islam ni, orang Islam semuanya mati, di hari akhirat, di hari kiamat nanti semua mati, tak ada orang yang baik ada di muka bumi, semuanya jahat, masa tu hasil bumi melimpah ruah dalam beberapa tahun. Kaya raya hidup. Dan zaman sekarang pun kita lihat bagaimana dunia barat yang meninggalkan ketuhanan, kaya raya mereka. Ya,
Itu namanya istidraj. Allah Azza wa Jal, tapi mereka ada penyakit lain. Penyakit kejiwaan yang lain. Penyakit tidak percaya kepada pasangan masing-masing. Oleh kerana tidak percaya kepada pasangan masing-masing, mereka tak nak kahwin. Mereka duduk bersama, jadi ibu tumpang, ada 3-4 orang anak, dan sekali barulah nak kahwin. Itu pun kalau kahwin, ada yang tak kahwin-kahwin sampai sudah. Na'udzubillah, kerana mereka risau dikhianati. Takut dengan pasangan masing-masing. Jadi, itu penyakit. Penyakit kejiwaan pun dah yang muncul. Penyakit tidak tenang dalam hidup. Sentiasa takut walaupun berada di mana-mana. Sedangkan, kalau orang itu beriman pada Allah, walaupun miskin, mereka sentiasa berasa tenang dalam hidup mereka. Jadi, ini poin maklumat yang mahu disampaikan oleh Allah Azza wa Jal. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Apa hikmah di sebalik musibah ni, Allah bagi timpa musibah pada kita ni, kenapa sebenarnya? Kerana supaya kita merendahkan diri kepada Allah, la'allahum yadarra'un, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Maka bila kita merendahkan diri pada Allah, barulah Allah Ta'ala akan berikan ketenangan dalam hidup kita. Dan saya rasa ini sifat yang boleh diterima oleh sesiapa pun. Bila kita rendahkan diri kepada Allah, kita ikut ajaran Allah yang betul, kita akan rasa tenang dan bahagia dalam hidup walau apa pun yang berlaku, relax je. Misalnya, apa dia? Orang yang dia ikut betul-betul ajaran Allah. Hujung tahun nanti, bulan 12. Biasa bulan 12 lah. Walaupun sepatutnya ikut tahun kemari kan. Haram ke, sofa ke. Ataupun dalam setahun sekali lah. Dalam setahun sekali, kita akan keluarkan zakat pendapatan. Terutamanya orang yang kerja kerajaan atau kerja bergaji, dia ada zakat pendapatan. Jadi kadang-kadang orang zakat pendapatan ni ada yang 1,000, ada yang 2,000, ada 3,000, ada lebih daripada 3,000. Tapi setakat yang saya dengar lah, saya tak pernah dengar ada orang kata, lepas saya keluar zakat, saya ni jatuh miskin. Kata tuan dan puan-puan ada dengar tak? Ada orang yang keluar zakat, lepas keluar zakat je dia jatuh miskin. Susah dia hidup dia lepas tu. Tak ada, kita takkan jumpa. Sama juga kalau kita tengok ada orang bayar zakat, selepas dia bayar zakat tu, makin tenang dia. Kita pun pelik. Ish, habis berapa bayar zakat? Dah dalam 2-3 ribu. Okey ke? Okey, Alhamdulillah. Lepas keluar zakat tu rasa macam lepas segala-galanya. Allah rasa lega sangat. Ibaratnya kalau kita solat lah. Kalau kita balik rumah, contohnya misalnya kita keluar lepas maghrib kerana ada dinner, program dinner lah syarikat contohnya, pejabat kita buat. Dinner, pergilah dinner, balik-balik pukul 10.30 malam atau 11 malam, belum solat lagi. Masa tu apa perasaan kita? Ya Allah, letihnya. Tak ada nak gambar letihnya kita tu. Dan yalah, bila dalam perjalanan balik pun, aku ni sampai rumah kena solat ni. Tak tenang. Sepanjang duduk dalam majlis tu pun tak tenang. Tak solat lagi. Tapi bayangkan kalau kita dalam majlis tu, kita curi masa sekejap. Curi masa diam-diam, kita pergi solat di surau, 2-3 orang kan. Ataupun kita seorang-seorang. Balik rumah tu rasa lega sangat. Kerana kita dah tunaikan kewajipan kita kepada Allah SWT. Begitulah dengan orang bayar zakat. Habis duit tu bayar zakat tu. Tak tenang, Masya Allah. Tenang sangat. Itu kelebihan dia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam bab perkahwinan. Allah kata apa kalau dalam bab perkahwinan ni, wa ankihul ayyama min ibadikum wasalihina min wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum, kahwinlah mana-mana orang bujang kalangan kamu ataupun kahwinlah dengan mana-mana hamba abdi kamu, lelaki ataupun perempuan yang beriman kepada Allah. Kahwin dengan hamba yang beriman jauh lebih baik daripada kahwin dengan orang yang tidak beriman kaya raya. Apa poin seterusnya? In yakunu fuqara, jika mereka tu miskin, yughnihumullahu min fadlih. Allah Taala akan kayakan mereka. Kalau mereka miskin tak ada apa-apa, kamu kahwin dengan mereka ni tak ada apa pun, Allah yang akan kayakan mereka. Satu. Dan begitu juga yang lain, apabila Allah Ta'ala mengharamkan orang-orang kafir daripada memasuki kawasan tanah haram. Dulu boleh orang kafir semua di tanah haram mengerjakan haji di tanah haram. Orang musyrik ya, orang musyrik buat haji di tanah haram, ada orang kafir di tanah haram untuk berurus niaga dan sebagainya.
Tapi bila berlaku pembukaan kota Mekah, Allah Ta'ala tak benarkan lagi orang kafir menyentuh tanah haram. Wala taqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Tak boleh. Dan apa kata Allah? Wa in khiftum 'ilatan fasawfa yughnihumullahu min fadlihi. In khiftum 'ilatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Betul ke macam tu eh? Astagfirullah, saya takut saya silap. Jika kamu takut kamu jatuh miskin, tak ada lagi orang datang ramai-ramai ke tanah haram, nanti tak berlaku dah dia punya perkembangan duit, Allah Ta'ala yang akan kayakan kamu, insya-Allah. Saya takut saya silap. Kita tengok jap eh. Surah At-Taubah. Okey. Kat mana nak cari ni? Natakum fi abadan, mesti atas lagi. Ni. Ailatan sisilah. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Jika kamu takut jatuh miskin kerana tak berlaku perkembangan duit di tanah haram, Allah Ta'ala kelak akan mengayakan kamu dengan kelebihannya, insya'ah dengan kehendaknya. Jadi bila kita buat segala perintah Allah, memang jadi tenang. Termasuk kalau orang pergi ke haji. Pergi haji ni, boleh dikatakanlah dalam 80% umat Islam di Malaysia ni, kalau pergi haji tu kira habis duit lah, bergolok gadai lah. Adalah dalam 20% tu memang kaya. Dia haji yang 100 ribu pun tak terkesan apa-apa sebab memang ada duit. Tapi boleh kata 80% ni memang bergolok gadai. Kalau zaman dulu tu, kena jual tanah lah nak pergi haji. Ya, buat kerja habisan. Ada seorang kenalan kawan isteri saya tu, nak pergi haji, dapat tawaran haji, Masya Allah. Tapi tak cukup 15 ribu lagi. Dia tak cukup 15 ribu, suami dia tak cukup 15 ribu. Macam mana nak buat, ya Allah, sedih sangat. Tak tahu nak kata macam mana, tapi nak pergi haji. Tapi habis, ambil mas-mas, pajak gadai. Kemudian tengok segala yang ada dalam takaful apa, keluarkan habis. Apa lagi benda boleh keluar, cukup yang boleh seribu. Sehingga kami kena kepada, ya Allah, betul lah kata orang, kalau kita nak pergi haji, ada aja duit. Pokok pangkalnya niat. Mesti ada je duit di celah mana-mana. Tu fikir mana lagi duit aku ni? Ada lagi lah duit di sini. Keluarkan di sini. Mana lagi duit kat sini? Tengok-tengok. Ada pula tawaran. Macam contoh saya dapat tawaran lah. Tawaran untuk hutang untuk pergi haji. Dalam beberapa belas ribu kan. Okay. Isteri kata tak apa. Dia baru je dapat duit daripada satu sudut. Duit dia. Tapi ambil duit dia dulu lagi haji. Dan memang boleh pun kita berhutang untuk pergi haji dengan syarat hutang tu mampu kita uruskan. Jadi saya pun tak apa. Saya ambil duit dia. Ada je mana-mana tempat yang mana kita boleh juga pergi haji. Kalau kita pasang niat. Dan insyaAllah pasal Hira, suami nanti insyaAllah boleh pergi haji. Cuma isunya adakah anak tu boleh ditinggalkan dengan keluarga atau tak. Itulah isunya kan. Jadi tak ada pun saya dengar orang pergi haji. Dia mengeluh, Allah habis dari aku pergi haji. Stres fikir pasal duit. Tak ada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kan. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan mesti ada pengalaman yang sama. Tak pernah jumpa dengan orang yang kecewa kerana terpaksa pergi haji habis duit. Tak ada. Semuanya bahagia. Alhamdulillah. Dan saya pun rezeki saya pergi haji dalam masa sama kami beli rumah. Kalau kira tu memang pening lah haji lagi nak beli rumah lagi. Tapi Alhamdulillah Allah bagi. Bukan kita kaya tapi Allah bagi. Artinya ada je duit kita di sana, di sini, kita boleh keluarkan. Alhamdulillah. Kita nikmat Allah. Jadi di sini Allah Ta'ala sebut kalau kita buat je apa yang Allah suruh, memang bahagia hidup. Tapi kalau kita tinggalkan ajaran Allah Azza wa Jalla, minta maaf. Minta maaf. Kaya, duit banyak, gajinya belasan ribu, puluhan ribu. Tapi ada je susah. Susah sana, susah sini, tak cukup duit lah dia kata. Sedangkan orang zaman dulu macam mana? Orang zaman dulu duk jual duk jual ni je. Buka kedai kecil-kecilan, jual air teh dalam 50 sen,
RM1 zaman-zaman dulu kan. Berapa persen jahit teh tu, teh o ke teh susu ke makan nasi lemak pun berapa je harganya, 5%, 8%. Tapi boleh tanggung anak 7-8 orang. Dan anak-anak belajar sampai universiti. Tapi okey je, boleh je makan. Kalau kita tanya, cukup ke makan? Cukup. Alhamdulillah. Walaupun kita tahu mereka makan tu catu. Tapi cukup untuk mereka yang catu makanan tu. Alhamdulillah. Ini nikmat Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Ada seorang wanita Rohia ke mana? Yang suami dia kena tangkap. Dia terpisah dengan suami dia. Dia duduk di Malaysia lah. Dengan anak 3-4 orang ke berapa. Tapi tak minta sedekah. Ini jati diri sangat kuat. Dia buat kerja. Kerja dia apa dia? Saya lupa dah kerja apa dia. Dengan kerja tu dia dapat 700-800 je sebulan. Dengan anak 3-4 orang ni. Dan dia sendiri hanya minum kopi je. Dia minum kopi tu dalam pukul berapa bertahan sama 10 jam ke 12 jam. Tak makan, tak minum. Sebab nak fokus kerja ni. Dia memang tak duit. Dia pastikan apa dia? Dapat duit, anak. Dapat duit, anak. Dapat duit, anak. Tapi boleh hidup. Boleh hidup. Dan insyaAllah adalah bantuan dia tu. Ada bantuan dan muda sampai pada wanita tersebut. Keluarga tersebut. Alhamdulillah. Sama dengan seorang ibu yang mana dia pergi minta sedekah dengan minta bantuan dengan rumah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin bagi 3 biji kurma. Dia pun bagi pada anaknya seorang satu. Seorang satu. Ada satu lagi kurma. Bila dia nak makan kurma tu, anak dia merengek. Mak nak lagi. Dia pun belah kurma dua. Dia bagi pada kedua-dua anaknya. Dia tak makan. Seorang ibu kenyangnya kerana perut anak dia kenyang. Jadi datang dari mana kenyangnya itu kalau bukan dari Allah? Ya, dari Allah. Masya Allah, hebat. Kalau ikut peraturan Allah itu selesai. Ceritanya, Puan Nur Hafizah sebagai akhir, bagaimana doa, dengan doa selepas tahiyat, ada doa umum yang kita baca dalam bahasa Arab. Tapi kalau doa khusus seperti doa lulus exam ke, kita tak pandai dalam bahasa Arab, kita nak doa dalam hati ataupun lafaz, saya lihat begini, ada ulama yang kata boleh berdoa dalam bahasa Melayu dalam mana-mana salat, dan ada ulama kata tak boleh. Saya berpegang dengan pendapat dalam salat fardu Puan Hafizah tak perlu. Dalam salat fardu kita doa je mana-mana dalam Al-Quran dan hadis, dan kita boleh baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar, niat pada anak kita exam dan sebagainya. Tapi dalam salat sunat, insyaAllah boleh kita berdoa dengan lafaz dalam bahasa Melayu, insyaAllah. Sama ada masa sujud ataupun ketika tasyahud akhir. Saya rasa kita berhenti di sini. Ada lagi tak soalan? Okey, tak ada. Saya nak tutup dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah Ustaz Yusof di bawah Akademi Tadabbur Malaysia ni dah bersungguh menyediakan majlis ilmu untuk kita dengan pelbagai program. Dan saya dapat menghayati kesungguhan Ustaz Yusof tu. Dan doakan kami dapat menerbitkan buku Ustaz Yusof. Baru bincang dengan Ustaz Zahiruddin tadi. Tuan-tuan dan puan-puan lah kena jadi ejen mempromosi buku guru kita, insyaAllah ya. Saya lihat mempromosi guru, buku guru kita ni tujuannya menyebarkan ilmu. Itu nombor satu. Itu yang paling penting. Jadi insyaAllah kami sahut cabaran untuk melihat buku Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sokong. Di samping itu juga boleh tuan-tuan dan puan-puan menyokong kalau ada sebarang bantuan kewangan nak diberikan pada Akademi Tadabbur Malaysia. Puan Syairah pun dah tulis di situ. Ada akaun Mek Islam lagi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil dan menyumbang mengikut kemampuan masing-masing. Kalau tak mampu, tak perlu. Tak apa ya. وَيَسْأَلُونَ كَمَذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْ. Ada orang bertanyakan Nabi nak sedekah ni, sedekah yang macam mana. Sedekahlah mana-mana duit yang lebih-lebih itu, kata Allah Azza wa Jalla. Allah alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa antum fajazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, saya endkan Zoom ya. Okay. Assalamualaikum.